Satu. Dewean. Kamu gitu? Namanya siapa? Dong. Mas Dewa sudah lagi. KTP mas, KTP mas. Kancane kok. KTP ketemu itu ana. Luka ati KTP umur piro lah KTP? 16. Hah? 16. Lah 16 tahun. Anak anak. Umur piro? 17. Mas. Halo, kan. Malam itu adalah perintah dari Pak Kap Polsek, Pak AKP Adi Pradana mendalanjuti perintah dari Kapolres kaitannya dengan apa itu ada indikasi rumah kos atau sewa yang disewakan itu digunakan untuk prostitusi. Memang ada laporan dari masyarakat yang meresahkan masyarakat. Terus kemudian kita tindak lanjuti pada hari Sabtu tanggal 22 sekitar jam 22 atau jam 10 malam kita ke rumah kos dan sewa di depan itu yang ada di Kecamatan Kulon dekatnya kuburan Jatuh Bagi. Nah, kita temukan, kita ambil sampel, ternyata di sana kita temukan pasangan bukan suami istri ya, rata-rata usianya di bawah 20 tahun, ada yang 11, 18, 19 itu. Beda alamat ya. Beda alamat, tidak ada apa itu ikatan suami istri. Jadi kita data dan kita minta keterangan, kita tolong ke Polsek. Ada berapa pasangan dan yang diamankan? Yang kemarin kita amankan ke Polsek itu 5 pasangan itu. Terus kemudian itu tidak hanya itu saja, karena di sini juga banyak kos-kosan kontrakan. Jadi kemarin sempat ke Rahayu, namun di sana kita jumpai hanya kos-kosan untuk keluarga. Setelah ini akan digencarkan lagi dan untuk razia kos-kosan. Nanti tidak lagi melihat perkembangan, kalau memang perintahnya beliau kita melakukan razia lagi kita siap. Karena dengan adanya pabrik yang ada di Jangan ini, angka perceraian cukup tinggi, banyak kos-kosan yang diindikasi untuk dijadikan tempat kegiatan semacam itu. Dan penindakan terhadap pasangan yang ditemukan di kos-kosan apa dan? Sementara ini baru kita bina dulu. Kita bina dulu, jangan sampai diulangi lagi, membuat surat pernyataan. Ya, nanti kalau masih itu lagi, kita serahkan ke pembinaan saja. Mungkin alat-alat kontrasepsi ditemukan di lokasi dan? Wah, ya sebenarnya banyak. Ada itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.